Kabar gembira bagi Anda pemudik yang menggunakan transportasi udara pesawat. Pemerintah melalui Menteri Perhubungan akan kembali menurunkan batas atas harga tiket pesawat. Penurunan batas atas ini dilakukan terkait momentum Lebaran serta pertimbangan daya beli masyarakat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan penurunan batas atas hanya akan berlaku pada kelas ekonomi dan maskapai berbiaya hemat atau low-cost carrier LCC saja. Sementara maskapai dengan layanan penuh atau full service carrier hanya bisa menetapkan harga 85%. Dapat batas atas baru untuk penerbangan ekonomi. Berarti akan turun, Pak, batas atasnya? Insya Allah. Pak, itu ya. Berarti bukan hanya berlaku untuk LCC aja ya, Pak? Yang full service juga? Iya. Karena kelas ekonomi ya, Pak? Iya, batas atas dengan mempertimbangkan